Ya, selamat datang di channel YouTube baru saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial mudah cara membuat karet sambungan pada kereta. Berikut tutorial kami. Yang pertama, kita buat lingkaran. Saya menggunakan 8S berhemat poli dan radius 15 cm. Kita tarik, double klik, geser, geser lagi, putar 90 derajat kanan, make group, tarik ke sini, paskan seperti ini. Selanjutnya klik kanan, kemudian explore. Selanjutnya kita buat kalau dengan one rectangle, tarik, double klik, group, putar kurang lebih 30 derajat seperti ini. Kita tarik, geser ke sisi satu, putar sisi 80 derajat, geser, seperti ini. Selanjutnya kita blok seluruhnya, kita hapus blok seluruhnya, klik kanan, intersect face with selection, kita hapus dua balok, hapus, kita tutup. Lagi, nah seperti ini. Demikian tutorial dari saya, semoga membantu. Dan selamat mencoba.